Cak palang aman dan merendah. Bapak Amin ini masih muda, masih lurus. Nikah lagi masih lurus, guys. Masih lurus. Nama saya Nasikun Amin. Nasikun Amin. Desa Karangpule, Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen. Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen, teman-teman. Ya, alhamdulillah sekali. Dan beliaunya ini ada kabar gembira bahwa beliau pengen mensejahterakan apa? Memajukan kambing-kambing PRS Karwising. Jakarta ya. Lama di Jakarta. Ya, lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penonton setia Slamet Kondang TV, kali ini jumpa lagi di channelnya Slamet Kondang TV. Dan kebetulan sekali kali ini kami ada petani binaan baru ini ya. Mudah-mudahan petani yang binaan kita yang baru ini akan menuju, benar-benar menuju kambing PRS sekali kising dan menjadi peternak sejati. Atau apa yang nanti dia mau di mau dikembangkan apa dan seperti apa nanti kita tanyakan. Dan beliau ada di samping saya. Nah ini, Assalamualaikum Mas Amin. Waalaikumsalam. Sehat Mas Amin? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Mas Amin ngagem niki nggih. Ah, niki mohon maaf Mas Amin. Ini perkenalkan dulu nama sampean dan alamatnya. Nama saya Nasikun Amin. Nasikun Amin. Desa Karangpule, Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen. Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen, teman-teman. Iya. Ya, alhamdulillah sekali. Dan beliaunya ini ada kabar gembira bahwa beliau kepengen mensejahterakan apa? Memajukan kambing-kambing PRS sekali kising. Ini mungkin salah satunya apa nanti kita tanyakan. Tapi sebelumnya boleh lihat-lihat dulu kandangnya. Oh, silakan, silakan. Silakan. Pak Amin di depan. Pak Haji ya. Pak Kiai Amin ini Gus Amin. Ini ada berapa kamar Mas? 3 ini 5, 4. Jadi 7. 7 ya. 7. Tapi mohon maaf ini. Biar ini teman-teman penonton sudah teman Kondang TV ya. Khususnya para penonton sudah teman Kondang TV. Ini sampean kok tanahnya tak lihat nyampe somo panjang sekali dan sudah di pagar apa alas ya. Bahasa Jawa ini pagar alas. Kiye pirang hektar iki dawa banget menganas. Ya kurang lebih 1 hektar. 1 hektar ya. Nah ini sampean memang niat dan tujuan ini memang membentuk membikin kandang seperti ini apa memang sampean sudah yakin minat untuk beternak kambing-kambing PRS sekali kising atau mau bagaimana ini ke depannya? Ya kita ke depannya ya ternak. Ternak. Masalah lain-lain nanti. Nah, lain-lain nanti. Berarti ini nggak mengundang saya kan tentunya kepengen saya juga kan kepengen tahu orang yang diundang-undang. Iya. Nanti mudah-mudahan Pak Amin ini benar-benar kepengen beternak dan memajukan kambing PRS sekali kising di wilayah sini, khususnya Kecamatan Seruang Mas ya. Kecamatan Seruang. Alamatnya saya juga tadi sebenarnya belum tahu, tapi di Sherlock. Nah, ternyata sudah bikin kandang seperti ini nih Mas. Mas kameramen coba dilihat. Wah, ngeri sekali. Ini nek dari atas ini kedalamannya ke bawah berapa, Mas? Sekitar 1 meter ya. 1 meter lebih ini. 1 meter. Kurang lebihnya ya? Iya, kurang lebih. Alhamdulillah sekali ini Kebumen sudah selalu meningkat terus ya. Hari bertambah hari, bulan bertambah bulan, minggu bertambah tahun. Ada yang bikin kandang lagi dan ada yang bikin kandang lagi. Nek dulu ya, katanya sampean sudah beternak kambing atau kambing Jawa Randu ataupun Netawa ataupun apalah itu dulu katanya sampean sudah pernah. Ya udah pernah. Ya, sekarang juga ada di sebelah sana. Iya, di sebelah rumah. Ini memang sampean niatnya mau meningkatkan yang dulunya. Kan dulu sampean nyatanya kandangnya belum kayak gini. Iya. Tapi karena wis ngerasa kena adol cempe ya mungkin ya, kepengin meningkat ya. Nah, ini peternak ngomongnya pemula ternyata ning samping rumah duwe kandang gede. Ya orang lumayan lah ya. Lumayan lah ya. 5 6 ya ada. Loh. Ya orang merendah memang adanya begitu. Iya, adanya begitu. Iya. Jadi ada patokan pemuda. Oh iya. Memang pemuda. Iya. Jadi kan dari sini karena kita sampai sana di sini. Masih ada kambingnya teman-teman. Di sana masih ada kambingnya. Tapi sana nggak usah dilihat nggak apa-apa ya. Besok-besok lagi ya. Besok lagi. Iya, karena ini waktunya kan sudah sore. Tapi Nun Sewu ini ngomong-ngomong sampai
sebelum sampean beternak, katanya yang di sana kan paling baru 3 tahun atau 4 tahun lah ya. Iya, iya, iya. Sebelum sampean beternak kambing ini, sampean sebelumnya hidupnya katanya di perantauan. Itu di mana itu? Di Jakarta. Jakarta ya? Lama di Jakarta? Ya, lumayan lah. Ya, bisa dikatakan lama, ya bisa dikatakan sebentar ya. Kenapa kok sampean langsung setelah pulang dari sono, kerjanya apa sih kok bisa pindah ke tukang ngarit jadi peternak gitu loh? Ya, kerjanya ya apa ya? Ikut sama bos, ya, bosnya ya Cina. Iya. Ya, di sana ngisi bahan bakar kapal. Oh, solar minyak ya. Iya, iya, iya. Ngincen ini karo jriget. Iya, kayak gue lah. Iya. Lagi ngomong-ngomong, sampean anaknya wis pira? Anak saya udah 3. 3? Loh, anaknya 3 ketemu sinyum. Bapak Amin ini masih muda, masih lupus ya. Nikah lagi masih lupus ya. Ini masih lupus ini. Anaknya sampean 3? Iya, 3. Kurang sudah punya 3, udah gede-gede mah? Ya, yang paling kecil kelas 5 MI. Yang kedua ya? Udah di Kalimantan, yang pertama ya. Oh, enggak, sampean usianya berapa, Mas? Lah ya sekitar 20 lebih lah. Oh, Bapak Amin yang muda ini masih muda, ganteng dan kaya. Ya. Ini nun saya sampean, ini saya baru ketemu aja ini udah lucu banget, guys. Ini sampean kedepannya ini benar-benar mau beternak kambing. Iya benar ya, kalau enggak serius bener, ini ya. Kalau enggak serius ngapain saya bikin kandang seperti ini? Jadi mohon maaf teman-teman, ini sering sekali ke rumah. Cuman saya belum sempat ke sini teman-teman. Udah dari dulu, baru tahu saya sampai di sini. Ternyata lumayan ombul. Coba sini mas kamera. Saya tahu. Dulu ke tempat saya mengambil yang namanya Indigo Vera sama Kaliandra. Nah, karena sekarang musim kemarau, saya kepengen lihat. Nah, ini tanamannya termasuk apa ini? Kaliandranya ini. Kalau Indigo Vera di dekat-dekat sawah sana banyak juga. Tuh lihat sono mas, dari sini aja. Wah, cukup lah. Nah, ini tinggal kurang mana mas? Ini mau diperpanjang lagi nih? Ini kurang makanan, pada pangan. Sini aja ya. Iya. Terus kandangnya ini panjang ke sana berapa mas? 10 meter. 10 meter ya? Iya. Kalau untuk dari ini apa? Ini ke belakang berapa meter? 130. 1,5 ya panjang ke belakang. 1,5. Ya. 1,5. Oh, 150. Iya, 150. Terus kalau ke samping, oh berarti ini semi koloni Mas ya? Iya. Semi koloni. Iya. Di sana rencana ini mau dicampur sekitar 2 atau 3. 3 ekor ya. 3 ekor, 4 ekor kan muat ini. Iya. Jadi semi koloni. Iya. Nah, terus itu kan rencana ya Mas ya. Rencana tapi rencana serius ini. Iya. Oke. Ini ada 10 meter sebelah sini, sebelah sana juga 10 ya? Betul ya, 10 meter. Berarti 10 berarti 20 ya. 20 meter ini kira-kira untuk kapasitas indukan atau doruan ini muat berapa, Mas? 3 kali 10 ya. 3 kali 10. 4. 3 kali 4 12 ya. Iya. Banyak lah. Ya 3 kali 4 12. Iya. Berarti 25 ekor kurang lebihnya ya. Lebihnya. Belum yang kandang sana ya. Tapi mudah-mudahan saya pribadi untuk mendoakan Mas Amin dan juga teman-teman penonton Setia Selamat Kundang TV, mudah-mudahan Amin juga ya. Iya, mudah-mudahan Mas Amin ini bisa apa ya? Namanya benar-benar beternak yang rencana bisa memberikan contoh. Mau sambil jualan. Iya, jualan. Iya, saya benar-benar mau rencana mau jualan. Oh, ini buat gudang ini dia. Gudang apa ini, Mas? Ya, gudang pakan ternak. Coba Mas kameramen ayo coba kita lihat. Ini mau jualan pakan ternak ini gudangnya. Oh, iya. Buat eceran juga bisa di sini, Mas. Oh, iya, eceran dan tiruan boleh. Lah ini mohon maaf, Bu. Udah ada kacamata nih, teman-teman. Ini Mas. Ini apa aja yang mau dijual besok ceritanya? Ya, ada polar ya, ada konsentrat, kelci ada di sana. Ini apa? Ini apa yang namanya? Pel lah ya. Iya. Apa namanya? Singkong apa singkong? Pel lah. Namanya apa pel apa?
Lah itu apa itu fur? Fur. Fur apa itu? Ini fur. Ini baru sampel-sampel aja ini ya, Mas ya. Nutrifit ini ya. Ini Nutrifit. Sapi potong. Nah, ini kebetulan hanya sampel-sampel aja sampelnya. Nek besok tetap mau dikembangkan nih, Mas ya. Iya. Jadi nek kelecinya ada di gudang sana ya. Ya mudah-mudahan khususnya Kabupaten Kebumen dan Kecamatan Sruweng ini bisa meningkat, bisa memajukan. Terutama Pak Amin ini tujuannya kan mengembangkan kambing-kambing peras dan gesing dan juga mau jual pakannya ya Mas ya. Iya. Jadi untuk teman-teman penonton Setia Sambat Kundang TV ya, khususnya para pemula yang bingung mencari pakan di musim kemarau, nanti bisa menghubungi Amin. Nah, umpamanya ada yang membutuhkan kulit kacang hijau. Iya. Sampai bisa ya jadi perantara ya. Bisa. Ada bisa ini ya. Dan untuk nomornya apa ya sampean? Apa enggak? Enggak. Ya, nanti. Okay. Nanti kita cantumkan di deskripsi ya. Siapa ntar sampeannya kalau ada yang pesan pakan? Siap. Kalau korbak lah ya. Iya. Oke, kita kembali lagi ke sana. Ini panas banget ini. Nah, ini anu Mas Amin. Jadi walah ini mohon maaf teman-teman nih, kambingnya memang di sini masih kosong teman-teman. Jadi kita nggak ada foto kambing karena ini Mas Amin ini di sini masih dibangun. Ya. Kalau untuk kambing di kandang yang sono yang lama ya. Iya. Gitu teman-teman. Jadi mohon maaf untuk konten kali ini tidak ada materi atau tidak ada kambing satu ekor pun karena apa? Ini kandang barunya Pak Amin dan beliaunya sering sekali main ke depan saya dan saya pribadi juga mohon maaf belum pernah syuting di kandangnya Pak Amin yang lama. Iya. Ya, karena ini mau bikin yang baru dan juga benar-benar mau memperjuangkan. Jadi besok sampai jadi pejuang kambingnya Tawa ya. Iya. Yang jelas intinya ini sampai mau mengembangkan dan menjadi peternak sejati Mas ya. Iya. Apalagi udah sering nonton kontes. Nah, apalagi jangan lupa teman-teman, pemerintah untuk para hobi kambing khususnya kambing peras sekali gising dan juga domba kambing Indonesia. Ini pemerintah mengutamakan ya. Sekarang ini udah mulai tahun berapa itu ya? Mengutamakan para peternak, para petani ternak khususnya. Itu sangat diutamakan. Maka dari itu di setiap tahun di seluruh kabupaten selalu diadakan event atau kontes ya. Yang sudah ada wadahnya tentunya. Gitu ya Mas ya? Iya. Nah, karena ini sering ikut kontes teman-teman. Oke. Apa yang kira-kira mau disampaikan ke penonton Setia Sambat Kundang TV oleh Mas Amin? Ya, tetap semangat ya, dan juga monggo sing arep pesen pakan ya. Aja terus. Oke teman-teman penonton Setia Sambat Kundang TV ya. Jangan lupa sebelumnya like, komen dan subscribe dan bunyikan lonceng juga share sebanyak-banyaknya demi majunya para peternak Indonesia dan khususnya peternak kambing PRS Kaligising juga domba kambing Indonesia. Teman-teman, demikian untuk konten kali ini dan juga saya pribadi menyampaikan banyak permohonan maaf. Juga sukses selalu untuk Mas Amin ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Sukses selalu untuk Mas Amin. Saya pribadi menyampaikan banyak permohonan maaf. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.